Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Jazakumullahu khairan katsiran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, berjumpa kembali dengan channel Belutuk. Sahabat sekalian, kembali terjadi berbondong-bondong orang masuk agama Islam. Masya Allah. Kali ini admin akan mengulas beberapa mualaf yang berhasil dihimpun dalam waktu yang terjadi beberapa hari ini, belakangan. Ini adalah kabar mualaf yang up to date. Masya Allah ya. Islam itu adalah kebenaran, para sahabat sekalian. Dengan kebenaran itu, tanpa promosi pun pasti akan banyak orang untuk mencari kebenaran itu. Walaupun tanpa promosi, tanpa sales yang keliling membagikan brosur di jalan-jalan, tetap saja banyak orang yang akan mencari dan mendatangi Islam. Masya Allah. Ini terbukti, para sahabat sekalian, berbondong-bondong orang masuk agama Islam hampir setiap harinya. Baik, yang pertama sebagaimana dilansir ini dari Mualaf Center Yogyakarta, Masya Allah, tanggal 18 Oktober kembali bertambah keluarga besar Mualaf Center Yogyakarta dengan kembali kepada fitrahnya seorang pemuda, didampingi kedua orang tua tercinta dari para sahabatnya. Ia mengucap dua kalimat syahadat dengan hikmat, haru dan tangis bahagia kembali kepada fitrah. Ialah Brother Paundra yang terlahir dari rahim muslimah yang sangat sabar dan dari keluarga besar Islam Makassar yang tangguh. Ia pernah berjalan di atas jalan yang sesat, meninggalkan Islam dari literatur referensi satu sisi buku-buku sesat dan menyesatkan yang ia pelajari. Ia pula ada kedekatan dengan wanita non-muslim. Masya Allah, jadi beliau ini adalah ternyata seorang murtadin yang akhirnya kembali lagi bersyahadat masuk Islam. Alhamdulillah. Jadi bukan kebaikan yang ia dapatkan setelah meninggalkan Islam, namun dusta dan keburukan yang ia jalani dalam kehidupan. 7 tahun murtad dan berbohong di hadapan kedua orang tua tercinta, saudara, sahabat, dan lain sebagainya. Hingga apa yang ia jalani pasca dia murtad membuatnya merenung dan berpikir kembali. Apakah ini agama yang lebih baik daripada Islam? Dan jawabannya adalah tidak. Terlahir dari keluarga Islam, pernah membenci Islam dan kini kembali kepada fitrahnya dan ia siap membela Islam, insya Allah. Bagi sahabat sekalian yang hendak murtad meninggalkan Islam terlebih karena cinta di atas dunia fana ini, pikirkanlah baik-baik. Pelajari dahulu Islam dan apakah di sana lebih baik daripada dinul Islam. Ikrar 2 kalimat syahadat dilaksanakan di Posko Mualaf Center Yogyakarta. Dibimbing oleh Brother Wayan, disaksikan pengurus Mualaf Center Yogyakarta dan keluarga beserta sahabat dari Brother Paundra. Sahabat muslim, mari kita doakan beliau semoga istiqomah dalam iman, Islam dan ihsan, serta ke depan semoga baik dan lurus pemahaman atas ketauhidan dan akidah, juga kafah dalam menjalankan syariat Islam. Masya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Kemudian selanjutnya, masih datang dari Mualaf Center Yogyakarta, ada seorang pria yang bersyahadat masuk Islam. Masya Allah. Tanggal 19-nya, di satu hari kemudian, kembali bertambah keluarga besar Mualaf Center Yogyakarta dengan bersyahadatnya seorang pemuda berasal dari Sumatera. Ialah Brother Yosef A. Tarigan yang mengucap 2 kalimat syahadat dibimbing Brother Syaf di gedung ketakmiran Masjid Gede Yogyakarta. Disaksikan sahabat
dan pengurus Mu'alaf Center Yogyakarta. Menjadi muslim tidaklah terbayangkan sebelumnya bagiku. Hidayah itu hadir kepadaku mempelajari Islam, apa itu Islam dan bagaimana tentang Islam. Awal ketertarikan hingga kemudian memutuskan berislam melalui Mu'alaf Center Yogyakarta. Keputusan menjadi muslim ini adalah sudah bulat. Semoga ke depan menjadi diri yang lebih baik, baik untuk keluarga, lingkungan sekitar, juga pastinya baik di hadapan Allah. Yosef Atarigan. Brother Yosef, salah satu profesinya ialah guru musik dan ia sosok yang smart dan mandiri di kota Yogyakarta ini. Kebahagiaannya menjadi muslim, semoga ke depan ia semakin kafah di dalam menjalankan syariat Islam, sosok muslim yang baik dan membawa kebaikan kepada sekitar. Harapan dan doa terbaik kita umat Islam agar Brother Yosef ini menjadi muslim yang kafah. Amin ya rabbal alamin. Dan selanjutnya masih datang dari Yogyakarta di tanggal 20-nya. Masya Allah, banjir mualaf terjadi di Yogyakarta, sahabat sekalian ya. Alhamdulillah kembali bertambah keluarga besar Mu'alaf Center Yogyakarta dengan mengucapkan dua kalimat syahadat seorang pemuda berasal dari kota Jogja. Ialah Brother Gregorius Kristianto yang mengucap dua kalimat syahadat seusai sholat asar di Serambi Masjid Gede Yogyakarta, dibimbing oleh Ustadz Gatot, disaksikan jamaah Masjid Gede Kauman dan pengurus Mu'alaf Center Yogyakarta. Masya Allah, lama sudah saya mempelajari Islam dan mengerti Islam itu seperti apa yang baik dan pantas untuk diimani. Namun saat itu entah kenapa belum ada kemauan untuk mengimani Islam. Baru beberapa hari yang lalu, saya sangat yakin dan bulat tekad mengimani Islam guna meninggalkan keimanan lama saya. Akhirnya saya hari ini berada di Masjid Gede Kauman untuk berislam bersama Mu'alaf Center Yogyakarta. Alhamdulillah atas hidayah ini, Gregorius Kristianto. Ia hadir didampingi oleh tante dan omnya yang juga telah mu'alaf sebelumnya. Masya Allah. Selamat kepada Brother Gregorius yang telah kembali ke fitrahnya menjadi seorang muslim. Dan kita doakan semoga menjadi muslim yang kafah. Amin ya rabbal alamin. Dan selanjutnya adalah ada seorang pria yang berasal dari negara Singapura yang lahir di Indonesia dan beraktivitas di dua negara, telah bersyahadat masuk Islam dibimbing oleh Brother Seno. Masya Allah. Beliau bernama Mr. Jimmy B. Kristiantio ya. Sudah 1 tahun beliau mempelajari Islam dan beliau mewujudkan tekad bulatnya dengan ikhlas untuk berislam. Setelah berdiskusi, akhirnya pun beliau mantap bersyahadat masuk Islam. Masya Allah. Kita doakan semoga Mr. Jimmy semoga diberikan istiqomah dan menjadi muslim yang kafah. Amin ya rabbal alamin. Bismillah. Ar-Rahman. Ar-Rahman. Ar-Rahim. Ar-Rahim. Ashadu. Ashadu. Allah wahdahu Muhammadan Rasul. Tiada yang patut disembah melainkan Allah. Dan aku bersaksi Nabi Muhammad adalah hamba dan utusan Allah. Demikianlah sahabat sekalian ulasan mualaf terbaru kali ini. Semoga para mualaf kita doakan menjadi
Muslim yang kafah dan senantiasa istiqomah untuk memperdalam ajaran agama Islam dan diberikan kemudahan dalam menjalankan syariat Islam. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.